Oke, kembali lagi bersama saya Ahman di channel Ahman Dog Vlog di sesi unboxing. Oke, di unboxing kali ini saya membeli sebuah kaki TV agar bisa diposisikan tinggi ya. Jadi kita nggak ngebor-ngebor dan ini mobile, ada rodanya. Ini akan saya pakai di ruang tamu saya dan kita lihat cara pemasangannya rumit atau tidak dan bagaimana nanti setelah dipasang TV-nya. Oke, kita langsung aja unboxing ya. Oke, ini berat banget teman-teman. Ini Nobayu dengan tipe apa 1561P. Saya nggak ngerti ini maksudnya apa ya. Kencang banget kodenya. Kita buka. Wow, seperti ini isinya. Oke, kita keluarin dulu satu persatu. Ini bagian paling dasarnya. Terus ada 4 buah roda. Ada klip ya, klip. Ada baut-baut berserta kunci L. Ini baut-baut lagi. Ini kabel manajemen ya sepertinya. Ini penjepit bagian belakang. Ini bracket TV-nya. Oke, ada manual book. Oh mantap. Oke, ada manual book. Bahasa Inggris ya. Oke, ini batangnya tuh berat sekali. Ini berat. Oke, kita patahkan untuk player atau keyboard mungkin. Dan ini bagian untuk belakang bracket TV-nya nih. Oke, saya pinggirin dulu barang-barang sampah-sampahnya. Oke, untuk hari ini perakitannya sampai di sini dulu karena TV-nya saya lagi nunggu datang nih. Nah, ini bagian belakangnya ada lubang untuk kabel manajemen juga. Ini di sini ada tempat buat taruh decoder ya mungkin atau keyboard mouse boleh. Terus kakinya ada 4 roda ya. Ini bisa muter. Kokoh sih ini. Kalau udah dipasang TV pasti nggak akan bergoyang. Kokoh banget. Oke, nanti kita lanjutkan setelah TV-nya datang.
Oke, pertama-tama kita akan pasang dulu baut di TV-nya ya. Sudah terpasang, ini menggunakan baut dari Nobayu ya. Yang baut bawaannya saya lepas. Terus di sini ada pengunci locknya nih. Kalau teman-teman perhatikan, nih, biar TV-nya nggak bisa ini ya jatuh ke depan ya, kalau ke jungkir gitu. Ini juga di kanan. Ini kokoh banget nih. Oke banget sih menurut saya bracketnya. Mantap. Ini kayaknya masih ketinggian, nanti saya mau coba turunin beberapa step karena posisi nontongnya kan jadi terlalu tinggi ya menurut saya. Oke, bagian meja ini sudah saya pasang juga, jadi seperti ini nih teman-teman. Nah, seperti gitu. Jadi kita bisa taruh decoder, taruh laptop atau semacamnya, bisa taruh di sini. Ini lumayan plastik tapi kerangkanya dari besi gitu. Ini udah saya rem nih tuh, kokoh sih menurut saya ya, selama tidak kesenggol atau ketendang ya, harusnya dia tetap kokoh. Oke, ini TV-nya sekarang sudah terpasang di posisinya.